PIT itu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau disingkat dengan PIT NTB. Ini beduk yang paling gede nih kayaknya kawan-kawan. Jadi supaya saya sih sebenarnya kurang begitu paham ya apa maksudnya Persatuan Islam Tionghoa Indonesia bertuliskan seperti itu redaksinya di atas beduk ini. Maksudnya gimana sih Jamin Reza? Ini sebenarnya ini adalah depan belakangnya sama. Ini untuk apa ini? Sebenarnya ini di halo. Ini di ini juga ya? Sama, satu paket. Apa ini? Ya kalau istilah kita kan kentongan ini untuk manggil orang zaman dulu. Oh gitu. Oh, keren. Masjid ini memang keren ternyata kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua kembali kawan-kawan sekalian di channel MNR Kanada ini. Saat ini saya berada di Kota Mataram yang merupakan ibu kota Pulau Lombok ini ya kawan-kawan. Dan saat ini saya berada di masjid yang terbesar di Kota Lombok ini, di Pulau Lombok. Dan kita tahu bersama bahwa Lombok ini merupakan Pulau Seribu Masjid. Oke rekan-rekan sekalian, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk meliput secara lengkap fisik masjid terbesar di Lombok ini, baik dari fisik luar ataupun fisik dalam. Saya segera membalik kamera ini supaya kita bisa melihat secara lebih luas situasi dan suasana di kitaran masjid ini. Nah, ini kawan-kawan, masya Allah, tabarakallah, air mancurnya. Tapi ini bukan air mancur ya, air muncrat namanya ini. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kita lanjut kawan-kawan. Halaman masjid ini cukup luas ya kawan-kawan. Untuk gerbangnya kayak gitu ya, masya Allah. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Islamic Center. Nah, masyaallah seperti ini nih kawan-kawan. Suasananya mirip di Brunei. Di sini ada orang jualan juga ya ternyata. Ayo. Iya, Bu. Makasih, Bu. Iya. Nanti kita salat dulu, Bu ya. Jadi tempat wudunya keren juga ya. Ya. Ya, tempat wudunya seperti ini kawan-kawan. Iya. Sambung kembali kawan-kawan, kita ingin mencoba untuk meliput bagian dalam masjid ini.
Oh, ternyata mancanegara juga di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Wai, masyaallah. Oh, keren. Masjid ini memang keren ternyata, kawan-kawan. Supaya kita bisa menyaksikan, melihat dari seluruh sisi, kiri kanan, depan belakang. Masya Allah, tabarakallah. Bersama Izumaki nih, kita di sini nih. Izumaki. Oke, kawan-kawan. Nah, inilah fisik dalam Masjid Islamic Center ini. Keren. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab fadlik. Allahumma a'sinni minash shaitaanir rajim. Kita hitung nih berapa tangga ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 28 tangga. Ini nih kawan-kawan, PTNTB. PT itu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, atau disingkat dengan PTNTB. Ini beduk yang paling gede nih kayaknya kawan-kawan. Jadi supaya saya sih sebenarnya kurang begitu paham ya, apa maksudnya Persatuan Islam Tionghoa Indonesia bertuliskan seperti itu redaksinya di atas beduk ini. Maksudnya gimana sih Jamin Reza? Ini sebenarnya ini adalah beduk ini. Beduk bentuknya memang raksasa seperti ini bentuknya. Dan ini adalah salah satu pemberian dari ini yang disebut dengan PT ini. Nah, mereka menyumbangkan beduk ini untuk Islamic Center. Oh, jadi Tionghoa itu kan Cina ya? Iya. Jadi beduk ini dari Cina gitu? Persatuannya kan di Indonesia, bukan oh, gitu. Orang-orang Cina yang ada di Indonesia. Oh, gitu. Mereka kan ada orang namanya istilah Tionghoa itu, tapi mereka kan orang Tionghoa. Oh, ada, gitu. Ada orang Kristen, ada ininya juga, tapi ini Persatuan Islamnya Tionghoa. Oh, gitu. Bukan dinyatakan dari Cina, bukan. Bukan dari negara Cina, tapi yang orang Persatuannya itu ya. Cina yang ada di Indonesia, Islam di Indonesia. Mereka kan ada namanya kelompoknya Tionghoa. Oh iya iya, siap. Paham. Oke. Ternyata begitu background beduk raksasa ini kawan-kawan. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Oh, masya. Jadi depan belakangnya sama ya. Depan belakangnya sama. Ini untuk apa ini? Sebenarnya ini di Halo. Ini di ini juga ya? Sama, satu paket. Apa ini? Ya, kalau istilah kita kan kentongan ini untuk manggil orang zaman dulu. Oh, gitu. Di masjid kita juga di Nurul Yakin. Di Nurul Yakin juga dapat mereka seperti ini. Beduk seperti ini. Dari
dari orang sumbangan juga. Tapi itu orang yang menyumbang itu orang dari termasuk orang Cina juga. Oh gitu. Yang di Masjid Nurul Yakin kecil. Nah, ini di betul-betul dipakai ini beduk ini atau gimana ya? Biasanya hari Jumat. Kak ini juga, tong ini juga. Iya. Oh, masya Allah gitu. Oke. Ketika hari Jumat biasanya. Oke, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan sekalian, kita sudah selesai meliput walaupun sejenak, tapi ya makasih Bu. Jadi kita sudah bisa melihat secara sepintas ya, walaupun secara sepintas, insya Allah kita sudah bisa menyaksikannya bagaimana fisik dalam dan fisik luar masjid Islamic Center yang ada di Kota Mataram, Lombok ini. Baik kawan-kawan sekalian, kita akhiri sampai di sini. Liputan singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.